Menjelang perayaan Lebaran Ketupat, Polres Gorontalo kini tengah mempersiapkan sejumlah personil gabungan yang nantinya akan mengamankan jalannya perayaan Lebaran Ketupat. Kurang lebih 420 anggota kepolisian bersama TNI akan ditempatkan di sepanjang jalan dari traffic light Pagama, Taruna hingga Kecamatan Tibawa. Sementara untuk perayaan Lebaran Ketupat di Reksonegoro dan Bongomeme, pihak kepolisian menurunkan kurang lebih 95 anggota untuk mengamankan jalannya perayaan Ketupat. Kami dari Polres menurunkan jumlah personil pengamanan 325 personil yang kami sebarkan di setiap ruas-ruas jalan persimpangan yang berada sepanjang jalan, mulai dari traffic light Pagama Taruna sampai di Tibawa. Sugianto menghimbau kepada warga nantinya akan ikut meramaikan perayaan Lebaran Ketupat di sejumlah daerah di Kabupaten Gorontalo agar dapat menjaga keamanan serta keselamatan dalam berkendara. Karena diperkirakan pada hari pelaksanaan ketupat akan sangat ramai dan dipadati ribuan kendaraan. Taufik Bimbing, Mimosa TV, mewartakan.